Masalah kekeringan nyatanya masih saja terjadi. Padahal kisah ini tak jauh dari ibu kota Jakarta. Di sini air bersih menjadi sumber dasar yang sangat dibutuhkan. Namun kondisinya telah langka selama bertahun-tahun. Masalah air di sini sudah bukan lagi jadi masalah yang sepele. Krisis air bersih kembali ditemukan di Kampung Pasir Bangkonong, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Untuk mengambil air bersih, warga harus menempuh jarak sekitar 2 km. Berjalan kaki memakan waktu hingga 50 menit. Melewati akses jalan tanah hingga harus melewati jalan hutan. Solusinya, warga membeli air melalui mobil tangki. Atau solusi yang tak masuk akal harganya, membuat sumur bor yang sangat dalam. Padahal mayoritas warga di sini hanya menjadi buruh serabutan yang pemasukannya tak menentu. Insya Allah di lokasi ini, aksi cepat tanggap cabang Kerawang akan segera membangun sumur wakaf. Ayo patungan untuk alirkan derasnya air bersih di kampung ini. Dari Kerawang, Jawa Barat, tim ACT TV melaporkan.